Kiwari rea konsep anu bisa digunakan ku masyarakat keur ngokolakeun bisnis salah sahijina konsep waralaba atau franchise. Eta konsep teh jadi salah sahiji pangirut masyarakat utamana di Indonesia lantaran kabukti gede untungna sarta rea ngirut pagawe. Tapi kayana franchise jadi salah sahiji konsep bisnis anu mimiti dipigandung di Indonesia kaasup di Kota Bandung. Jeuk panalinga bisnis anu oge pihak anu ngokolakeun pameran roadshow nasional info franchise and business concept 2023 di Kota Bandung, Freddy Ferdianto, franchise atawa waralaba mangrupa konsep bisnis anu gampang dikokolakeun sarta gede batina. Sokomo ayeuna rea waralaba asal Indonesia anu tumuwuh kalawan hade bari batina mucekil. Ya, ini cukup bagus. Kenapa? Karena franchise ini konsep bisnis yang sudah dijalankan dan sudah terbukti menguntungkan kalau mereka yang benar-benar franchise. Ya, karena banyak teman-teman yang kurang paham, mereka baru kemitraan tapi sudah bilang franchise. Sebenarnya sama menguntungkan, kemitraan dan juga waralaba atau franchise. Namun perlu perhatikan kalau franchise, mereka minimal sudah berdiri 2-5 tahun, punya prototipe, kemudian punya STPW, surat tanda pendaftaran waralaba yang terdaftar di Kementerian Perdagangan. Berarti tina bisnis retail anu dirong bakal jadi mimitran tapi ka waralaba atau franchise diebrehkeun ku Nenden Rospiani, salah seorang pengusaha kuliner asal Kota Bandung. Dirina ngerong satu tas industri kaolahanana dimodifikasi tina asalna tempat makan jadi produk kemasan tapi ka atukna penghasilanana ngaronjat. Diantik itu jumlah pagawai nage beki nambahan tina asalna duaan jadi 40-an. Karena akhirnya orang lebih tahu ya, yang biasanya kebayangkan rumah makan hanya tahu orang cuma di sekitaran itu doang. Dengan akhirnya dengan kita juga franchise dan berkembangnya usaha kita, seluruh Indonesia pada tahu. Malah jadi dari luar negeri juga pada tahu bahwa kita punya produk dan memang sudah teruji dan dia umur semakin lebih lama dan bisa dibawa kemana-mana. Itu pendapatan bertambah sampai berapa persen? Wah, pendapatan luar biasa banget. Soalnya dari saya punya aja dari 2004 kita punya 1-2 karyawan, 2011 kita punya kurang lebih 11 karyawan, sekarang 2023 saya punya 40. Dan akhirnya penjualannya makin hari makin tinggi dan jaringan kita semakin luas ya. Yang tadi kan bayang rumah makan, rumah makannya masih ada di Bandung, tapi maksudnya hanya tahu orang Bandung aja, tapi kalau dengan seperti ini kan bisa kemana-mana. Bisnis franchise gede mangpaatna lebah numuhkeun UMKM di sakuliah Indonesia. Nyaeta hal pisan anu dieceskeun ku Freddy, dume pihakna rukun gawe jeung Asosiasi Franchise Indonesia, satekah polah ngirut pihak UMKM sangkan ngaronjat jadi waralaba. Budi Hartati, Bandung TV.